Dan pengalaman dari tahun-tahun yang lalu, memang kami juga prihatin di saat regulasi sudah ditetapkan terkait tentang perhitungan masa waktu yang sudah harus diberikan, tapi ada beberapa perusahaan-perusahaan nakal. Tapi dari pengawasan sendiri, walaupun sudah tegas untuk memberikan satu sanksi, tapi sanksi itu masih belum begitu tajam dan membuat efek jera. Sehingga di dalam instruksi kami dari DPP Cap KSPI untuk di daerah-daerah, agar di tahun ini, karena kita sudah menghadapi sebagai wabah dan ditetapkan bencana nasional untuk bencana non-alam, maka kita lebih konstruktif dan lebih tajam dalam mendampingi dan mengeksekusi perusahaan-perusahaan. Sehingga kami sudah perintahkan kepada jajaran perangkat organisasi dari struktural di DPD, DPC, PUK, dan membentuk tim relawan supaya lebih luas pendataan kita, tidak hanya untuk khusus anggota Cap KSPI, tapi di posko itu saya instruksikan untuk masyarakat industri secara luas. Bila mana memang ada satu keputusan dan kebijakan perusahaan tidak memberikan THR, pemerintah harus tegas, karena sudah dianggarkan hampir kurang lebih 72 triliun untuk bantuan langsung tunai terhadap masyarakat miskin, terus kepada karyawan yang telah ter-PHK kehilangan mata pencaharian karena dampak dari konflik ini, maka ini tentunya harus tepat sasaran. Tidak hanya upah, tapi bagaimana kebijakan terkait tentang THR. Jadi yang menjadi satu poin yang wajib untuk pemerintah tegas dalam anggaran yang ada, data yang di-PHK harus segera mendapatkan bantuan sesuai dengan Permendes nomor 8 tahun 2020 sebagai pengganti Permendes nomor 19 2019. Membiasakan diri untuk memakai hand sanitizer dan harus pakai masker. Untuk bagaimana mengantisipasi terkait tentang THR, karena apalagi di beberapa daerah yang sudah melakukan PSBB, di antaranya Jakarta, Depok, Bekasi, dan ini kemungkinan besar juga diikuti oleh kota-kota besar lainnya bila mana penyebaran virus ini terus bertambah dan meningkat. FSP Cap selalu di setiap tahun menjelang THR ini kita instruksikan untuk mendirikan posko-posko bekerja sama dengan Kadisnaker Provinsi Jawa Timur, Kadisnaker Kabupaten Kota lainnya. Harus didirikan pendampingan untuk mendata secara langsung, dan tentunya ini jangan sampai ada data yang tersisa. Dan pengalaman dari tahun-tahun yang lalu, memang kami juga prihatin di saat regulasi sudah ditetapkan terkait tentang perhitungan masa waktu yang sudah harus diberikan, tapi ada beberapa perusahaan-perusahaan nakal. Tapi dari pengawasan sendiri, walaupun sudah tegas untuk memberikan satu sanksi, tapi sanksi itu masih belum begitu tajam dan membuat efek jera. Sehingga di dalam instruksi kami dari DPP Cap KSPI untuk di daerah-daerah, agar di tahun ini, karena kita sudah menghadapi sebagai wabah dan ditetapkan bencana nasional untuk bencana non-alam, maka kita lebih
konstruktif dan lebih tajam dalam mendampingi dan mengeksekusi perusahaan-perusahaan. Karena ada beberapa dari kawan-kawan Apindo yang sudah meminta kebijakan kepada pemerintah agar memberikan kelonggaran terkait tentang THR. Salah satu yang menjadi sifat sikap tegas dari DPP Cap KSPI, ada beberapa poin-poin sidang pleno di tripartit nasional. Di antaranya memang di dalam poin pertama dianjurkan untuk sesuai dengan ketentuan undang-undang. Tapi ada beberapa poin-poin yang poin 1, 2, 3, THR berdasarkan kesepakatan. Bila mana perusahaan mampu, maka bersepakat. Nah, padahal data survei membuktikan setiap perundingan-perundingan THR ini masih dilemahkan karyawan, apalagi belum ada serikat pekerjanya yang tidak terpantau. Sehingga kami sudah perintahkan kepada jajaran perangkat organisasi dari struktural di DPD, DPC, PUK, dan membentuk tim relawan supaya lebih luas pendataan kita, tidak hanya untuk khusus anggota Cap KSPI, tapi di posko itu saya instruksikan untuk masyarakat industri secara luas. Bila mana memang ada satu keputusan dan kebijakan perusahaan tidak memberikan THR. Terkait tentang sasaran THR. Jadi sasaran THR ini memang harapan kami ini tanpa ada, ini sebetulnya memang tanpa melakukan perundingan, tapi sudah menjadi satu realita yang harus dilaksanakan. Tapi memang pengalaman dari tahun-tahun yang lalu masih ada beberapa hak THR itu melalui pendampingan sampai di tingkat pengadilan hubungan istrial. Ini yang kita prihatin. Apalagi di musim pandemi ini, saya tekankan juga, tidak hanya kita berbicara THR ya. Dampak yang telah dirasakan oleh pekerja di seluruh Indonesia ini masih sangat merasa di saat pekerja kontrak, pekerja harian lepas, apalagi di pekerja tetap juga masih ada yang diberhentikan tanpa ada pesangon. Kemarin saya juga mendapatkan informasi dari perusahaan keramik di Gresik, itu tahap pertama 91 orang diberhentikan tanpa ada batas waktu yang telah ditentukan sampai pandemi berakhir. Terus tahap yang kedua, seluruh produktivitas di bagian produksi perusahaan itu diberhentikan. Tidak ada hak yang telah diberikan pesangon. Ini yang tentunya menjadi tugas kami yang utama untuk meminta stakeholder, baik dari Disnaker, Bupati, Wali Kota, Gubernur, serta dari teman perangkat organisasi harus segera cepat tanggap pendataannya dan segera melakukan survei di lapangan, sidak, apakah benar perusahaan itu memang nggak mampu? Apakah memang perusahaan itu ada kesulitan terkait tentang bahan baku yang awalnya mungkin dari ekspor, dan secara marketingnya mungkin ekspor sudah mulai hambatan-hambatan itu, yang tentunya ini tugas pemerintah juga untuk membantu. Dan hak-hak pekerja pemerintah harus tegas, karena sudah dianggarkan hampir kurang lebih 72 triliun untuk bantuan langsung tunai terhadap masyarakat miskin, terus kepada karyawan yang telah ter-PHK kehilangan mata pencaharian karena dampak dari COVID ini. Maka ini tentunya harus tepat sasaran, tidak hanya upah, tapi bagaimana kebijakan terkait tentang THR. Jadi yang menjadi satu poin yang wajib untuk pemerintah tegas dalam anggaran yang ada, data yang di-PHK harus segera mendapatkan bantuan sesuai dengan Permendes nomor 8 tahun 2020 sebagai pengganti Permendes nomor 19 2020.
19. Lah, ini memang butuh dukungan para pihak. Butuh data yang cepat, sehingga tadi perpaduan antara tim untuk posko di THR dan pendataan-pendataan PHK dan dirumahkan ini betul-betul harus sinkron dan tepat waktu, dan sasaran anggaran pemerintah itu bisa terserap sesuai dengan tepat sasaran. Langkah terkait tentang kekhawatiran kebijakan dirumahkan dan diberhentikan, tentunya saya sudah meminta bahwa di saat kondisi ini saling terbuka, perusahaan memutuskan untuk dirumahkan harus terikat dalam berita acara. Jadi berita acara kesepakatan yang mengikat, yang mengenai satu, hak dirumahkan, yang kedua, batas waktu dirumahkan atau diberhentikan, yang ketiga adalah kepastian agar setelah pandemi berlalu teman-teman bisa beraktivitas lagi. Tentunya hasil kesepakatan ini nanti harus diregistrasi, diketahui oleh disnaker setempat dan diregistrasikan kepada di pengadilan supaya kesepakatan ini bisa mengikat. Kita memang tetap sekarang hari ini kepada pengusaha saya meminta, ayo kita sama-sama menghadapi pandemi ini dengan segala kekuatan, kebersamaan, tapi jangan mengambil kesempatan di saat situasi wabah yang harus kita lawan bersama-sama melemahkan hak pekerja. Jadi kalau terkait tentang THR antara adanya wabah dan dengan kondisi normal, di anggota kami FSPKM sih sebetulnya 98% sebelum ada wabah ini semua mendapatkan hak THR sesuai dengan kesepakatan di perjanjian kerja bersama. 2% itu rata-rata yang bermasalah adalah pekerja kontrak, pekerja harian lepas yang ada di dalam perusahaan yang tergabung di KEP KSPI. Tapi berdasarkan data memang dulu masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum ada serikat pekerjanya, kami memberikan bantuan advokasi. Lah, untuk pandemi ini memang yang pertama kita tetap ya melakukan pendampingan secara tegas agar prediksi pandemi, yang mudah-mudahan kita selalu berdoa bersama-sama dengan mengikuti himbauan pemerintah, jaga kesehatan dengan bersih, pakai masker, itu adalah salah satu hambatan pencegahan penyebaran virus. Sehingga nanti harapan kami, pandemi ini tidak menghilangkan hak THR, tapi ada kepastian THR. Nah, ini yang menjadi tugas kita yang berat sebelum satu bulan. Ini kan insya Allah kalau lebaran kan puasa dimulai tanggal 24 April. Kalau melihat jadwal tanggal. 24 April, aturan di dalam THR kan kurang dari sebulan. Lah, kekurangan ini jangan menjadi kurang hari, ini beberapa hari, masa kurang satu hari aja dianggap ini. Ini perlu dukungan semua pihak untuk meyakinkan kepada pengusaha agar THR ini betul-betul bisa nyampe kepada pekerja. Dan kalau memang itu lagi sudah masih dalam posisi kontrak, itu kan ada ketentuan aturan masa kontrak berapa bulan. Kalau misalnya belum setahun, ya presentasi sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini untuk meringankan, dan kami yakin kalau perusahaan itu betul-betul ingin membantu menjaga kondisional, jangan sampai ada pergerakan-pergerakan, itu yang utama adalah yuk kita yakinkan dalam pemberian THR, dirumahkan, berhentian, ada kejelasan-kejelasan dan ada kesepakatan-kesepakatan yang mengikat supaya tidak ada konflik. Kalau semua berperan sesuai dengan porsinya dan keterbukaan dalam pelaporan usaha itu real, insya Allah kami yakin tetap aman dan kondusif. Tapi itu memang kita tetap selalu ini,
kalau memang ada masalah, teman-teman harus, kita sudah ada, saya perintahkan kepada tim LBH, FSP CAP, senantiasa membuka pengaduan-pengaduan, baik di internal CAP maupun di luar CAP.